nanya, kok kenapa batang hidungnya? Bisa-bisanya kau ya, di sini kau pergi kau nggak bilang-bilang. Kau anggap apa aku ini? Miss call hantu jumpalin. Bantu jumpa Alit. Kok nomornya? Kok tunggu pembalasan aku ya? Kok tengok aja ya? Bunda! Bun! Mati lampu ini, Bun! Bun! Bunda! Bun! Aduh! Bun! Bun, buka, Bun! Bun, jangan kayak gini lah, Bun! Bun, buka pintunya, Bun! Aku cuma bercanda tadi, Bun! Bun! Bukalah, Bun, tiga kali kau buta. Bun! Bunda! Buka, Bun! Saya cuma bercanda. Ampun! Bun, tolong, Bun! Ampun! Ampun, tolong! Bercanda. Tiga kali kau ya. Kau tulis nama aku di kontak HP-mu hantu jumpalitan. Apa maksudmu, ha? Bun. Salah ketik aku, Bun. Tolong ya, Bun. Salah ketik. Bun. Aku patahkan jari kau. Jangan. Jangan, Bun. Tiga kali kau kasih nama aku hantu jumpalitan ya di HP-mu. Maaf, Bun. Maafin aku ya, Bun. Aku cuma bercanda, Bun. Bercanda. Lewat batas kau bercanda. Cuma salah ketik aku lho, Bun. Maafin aku, Bun. Jahat kali kau ini, Bang. Laporkan sama Oma ya, biar Oma tahu kelakuan kau kayak apa. Gak ada otakmu. Jangan, Bun. Bun, jangan kau laporkan sama Bun. Nanti gelap masa depanku, Bun. Gelap juga hidupku. Jangan ya, Bun. Udah, Bun. Tolonglah, Bun. Cuma bercanda aku lho. Ya udah, ganti itu nama aku di kontakmu. Iya, aku ganti, Bun. Iya. Kalau sempat masih aku tengok hantu jumpalitan, nggak tengok matahari kau ini. Ya udah cepat sekarang. Ya. Ganti kan? Iya, Bun. Udah, Bun. Tapi udah, Bun. Udah jangan pakai. Bun. Udah, Bun. Iya, aku ganti. Bun. Udah, Bun. Udah iya aku ganti, Bun, namanya, Bun. Mau gantian kau bantalin, ha? Jangan, Bun. Udah, di situ kau? Nanti ku ganti, Bun. Di situ kau? Nanti ku ganti, janganlah, Bun. Maafin aku kan cuma bercanda, Bun. Gula mana gula mau bikin kopi aku? Sebo kali. Di sini. Di toples yang tulisannya garam.
Hai, Mak. Aneh-aneh aja kau ini. Toples isi gula tapi tulisan garam. Iya, biar semutnya nggak tahu kalau itu isinya gula, jadi ku tulis garam. Macam di HP kau, ya kan? Maria, kau tulis Mardi. Biar aku nggak tahu. Ya kan? Salah ketik itu aku, Bun. Salah ketik. Salah ketik muncungmu itu. Sengaja kau memang, kan? Pikiranmu yang udah salah, Bang. Apa yang maksud kau? Siapa itu Maria? Kawan SD aku di Samosir. Kok bisa dia telepon kau buat apa? Ya bisa lah, Bun. Kan dia kawanku. Kalau bukan kawan mah gak bisa. Yang ku tanya, kenapa dia bisa telepon kau? Bukan cuma aku kok yang ditelepon sama dia. Terus? Bukan cuma aku, semua temen aku ditelepon. Ya terus kenapa, Bang, dia bisa telepon kau? Ih, kayak gini aja ribet kau. Ah, dia itu panitia reuni SD. Reuni SD? Iyalah. Ih, berarti kalian mau reuni di Samosir? Pulang kampung kita, Bang. Kasih kali mau lah aku ikut. Aku aja, Bun. Kau enggak. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ini juga masih direncanakan. Masih didiskusikan, dirapatkan. Ah, terus apalah pun kerja kau di tempat reuni itu? Nggak tahu. Aku panitia aku di sana. Bagian humas aku. Siapa itu? Maria. Iya, angkat jangan. Ya angkatlah. Angkat ya. Speaker itu. Ya udah, nanti kalau sudah ku angkat, ku ganti namanya jadi Maria. Udahlah, cepat angkat itu, mau ku dengar. Gak usah mepet-mepet lah. Ya, kenapa rupanya kalau aku mepet-mepet? Ya angkat cepat, sengaja kalau lama-lama biar mati ya, biar aku gak denger apa yang kalian bahas. Iya nanti ini aku angkat ini, Bun. Kok nanti sekarang? Sekarang cepet-cepet. Halo, ada apa itu? Ih, sibuk kali lah bangku ini. Sampai ku telepon-telepon lama kali ya, Bang, angkat. Iya, itu ada apa emang? Bang, nanti sore kita rapat panitia ya. Kita udah dapat donatur acara reuni kita itu. Eh, mantap lah itu. Ya sudah, kau kirim alamat rapatnya itu ya. Sherlock gitu, Sherlock. Yang ganteng. Bun, kenapa, Bun? Ngidam kau? Mual aku memuntah aku, Bang, dengar dia bilang kau ganteng. Ih, rabun kurasa matanya ya. Memang ganteng aku, Bun. Ganteng dari mana? Kurasa dia lihat kau dari puncak gunung, terus sedotan kecil ini. Ih, siapa itu? Isi situ orang. Ih, ganteng. Ya patutlah dari gunung dan yang muka kau ya kan. Dengar. Kalau sampai kau macam-macam sama si Maria itu, ku lempar kau dari gunung. Kok tega kalau hubungan sama aku, Bun? Astaga, Mak. Macam di neraka aku ini. Ya cepat, ganti itu namanya. Iya, Bun. Maria. Oh, Maria. Apa? Apa kau bilang? Maria, oh, Bun. Kok kayak gitu ada suaramu tulis nama dia? Iya, oh Maria. Maria, Bun. Apa maksudmu? Apa hubungan kau sama si Maria ini, ha? Hah? Kutanya dulu. Kalau enggak... Bun, janganlah, Bun. Itu banyak panitia di situ, Bun. Kalau enggak, aku terbenamkan nih handphone kau, ya. Bun, janganlah, Bun. Ya, apa hubungan kau sama dia? Enggak ada apa-apa, cuma... panitia, Bun. Jangan diterbenamkan, Bun. Aik, Bun. Terbitkan. Terbit. Bun, janganlah, Bun. Udah, Bun. Astaga. Udahlah, capek aku pun ngomong sama kau tuh. Terserah kau mau Maria, mau Mercedes, terserah. Aku yang capek, Bun, ngomong sama kau. Semua dibantah omonganku. Macam napi aku sekarang di rumah. Mood lagi aku bikin kopi. Kau, Bunda, mau ke mana? Mau ke dokter mata aku, Bang. Sakit mata kau rupanya. Entahlah, enggak tahu aku. Kok heran kali ya, asal aku lihat dompet kok
Nggak nampak apa-apa ini mataku. Apa yang salah ya? Bercanda terus kau Bun ya, bercanda terus. Aku serius loh. Kau pikir aku nggak serius? Hah? Nih, kau tengok pakai biji matamu, tengok. Ada nggak? Ada apa di situ? Nggak ada. Ah. Iya sih, emang nggak ada. Tapi maksudku bukan itu, Bun. Bunda ini mau kemana sekarang? Kau izinlah dulu sama aku. Menurut kau aku mau kemana ini, ha? Ya seharusnya kau ke ATM sih, Bun ya. Ambil transferan dari Oma ya kan? Kayak gitu aja tahu kau kan? Asal kau tahu ya, Bang, gak usah ketawa. Asal kau tahu. Uang yang kau kasih untuk dua minggu pun sekarat. Terpaksa lah aku harus ambil uang yang ditransfer sama Oma dari kampung. Eh, mantap kali, Bun. Emang harus kayak gitu, Bun, kalau suami istri. Harus saling make up ya, kan? Gila kau ya. Iya, saling support kan, Bun? Ya, aku emosi loh ini, Bang. Mau mendidih otakku. Kok bisa aku ketawa ya? Kayak gitulah, Bun. Make up ya. Make up. Biar sama-sama kuat kita. Kuat. Aku yang mau mati. Tapi persoalannya bukan itu ini, Bun. Persoalannya aku ini belum sarapan. Ya terus apa urusannya sama aku kalau belum sarapan? Ya kan kau mau keluar. Ya sekalianlah kau belikan sarapan buat aku ya. Enak kali jadi kau ya, Bang. Emang kayak gini kan harusnya suami kan, Bun? Duduk kok di rumah tinggal dapat makan ya kan? Mantap kali lah jadi kau ya kan? Terima kasih, Bunda. Iya, harusnya kok aku jadikan tumbal aja ya, Bang ya. Biar enak aku dapat uang, kok jadi tumbal aku punya uang. Udahlah, mau pergi aku. Ya udah, sarapan aku, Bun ya. Ah, tutup nih pintu. Ya. Eh, Bun, jangan pakai telur bulat, Bun ya. Telur dadar. Sama teh hangat. Ah, mantap kali istriku ya. Kasihan kali aku nengok suamiku lah. Sampai ketiduran dia nahan lapar. Bang. 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 Bangunlah. Cepat duduk sarapan. Mau berangkat jam berapa kau ke bengkel? Makan ini ha. Duduk. Gak bisa kau pelankan dikit apa suara kau itu. Ya kau pun udah tahu aku pulang gak kau cium ini ha. Makanan kesukaan kau ini bang. Jengkol sama teri lado ya kan. Ya udah kalau urusannya sarapan. Makasih ya Bun ya. Ya makanlah cepat biar ke bengkel ya. Bun. Aku izin pulang malam ya nanti ya. Kenapa kok sampai pulang malam? Ya aku mau lembur lah Bun. Malu aku ditransfer Oma terus. Ya udah. Ya udah cepatlah makan. Biar cepat kau pergi ke bengkel. Nih ha. Aku kasih uang makan malam kau sama si Polta bagi dua ya. Janganlah Bun, gak usah lah. Gak enak aku ini. Ya kalau gak enak ngapain kau ambil? Kau ginikan tanganku. Banyak kali roh kau. Udah makan cepatlah. Benar ini Bun? Iya. Ayo mah baik kali kau Bun. Bun, terima kasih ya Bun ya. Baik kali kau sama aku. Beruntung kali ku punya istri macam kau. Bukan napas kau udah cepat makan bang, harus sikat gigi. Udah cepat makan. Serius aku ini Bun. Ya udahlah, makan bang. Biar cepat kau ke bengkel, biar banyak uang kau, biar senang hati istri kau ini ya kan. Siapa pula ih, siapa itu? Tukang galon? Sejak kapan kau berusaha sama tukang galon, Bang? Ya kau angkatlah biar kau percaya. Kasih speaker coba. Kok ya? Bang, gimana motor saya, Bang? Jadi susah antri galon nih, Bang. Udah cepet jawab. Eh, Bang. Nanti malam selesai itu motor kau, ya. Lagi dikerjakan sama si Poltak itu. Tenang aja kau. Ah, banyak cakap kau, ah. Selesai ya bang? Iya selesai, kau siapkan saja ongkosnya. Ah, lebihkan tuh buat si Poltak, buat aku juga. Makasih ya abang. Siapa ini? Bukan itu Bun, itu hah? Istrinya tukang galon itu Bun. Istrinya tukang galon dari
dia bukan. Makasih, makasih. Kau. Iya, ya, aku makan, Bun. Aku makan. Enggak usah kau pergi ke bengkel ya, Bang. Hah? Siapa itu, ha? Enggak usah kau ke bengkel ya, Bang. Ha? Itu istri. Hah? Bun, istri. Hah? Itu aku makan. Aku. Berat lah ini. Ini aku makan, Bun. Aku makan. Kasih tahu aku dulu siapa itu. Istrinya, Bang. Istrinya. Siapa itu? Bun, mana aku makan nih, Bun. Enggak usah kau makan, ha? Siapa itu? Isinya tukang galon, Bun. Isinya tukang galon. Berselingkuh kau, kan? Astaga, Bun. Udah aku makan ya, Bun. Bun. Udah, Bun. Bun. Kasih tau siapa itu, ha? Bun. Aku makan. Bun. Siapa itu? Apa sih? Ngomong sebentar. Apa? Untuk kali lo aku di rumah terus, Bang. Jalan yuk kita kemana yuk minggu ini yuk. Jalan-jalan yuk. Ih, kayak bakaran aja kau mau ngomong apa gitu. Ribet kali. Cuma mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ya kemana aja lah, Bang. Yang penting jalan-jalan. Kau dari kawin sampai sekarang nggak pernah kau ajak aku jalan-jalan lah nampaknya. Sekarang ku tanya kau ya. Kita nikah karena apa? Karena apa? Ya masa gak tahu kau? Nanya balik lagi. Karena jodoh. Ah, itu maksudku. Pepatah bilang jodoh itu gak akan kemana-mana. Ya, terus apa hubungannya sama jodoh gak akan kemana-mana sama aku mau jalan-jalan? Ih, kok ngegas kau ya? Ya kau bikin aku naik darah, apa hubungannya? Ya kan kalau jodoh gak akan kemana-mana, sudah nyambungnya itu. Oh kayak gitu lah rupanya. Iyalah. Ya udahlah kalau kayak gitu, Bang. Kalau kau bilang jodoh gak akan kemana, aku pergi aja cari pacar lain atau jodoh yang lain biar bisa aja aku jalan-jalan happy-happy. Maksud aku bukan kayak gitu, Bun. Maksud aku bukan cari jodoh lain, bukan. Ya terus? Ya jodoh gak akan kemana-mana, Bun. Kau jangan sembarangan kalau ngomong. Omongan doa loh. Amin. Bun, janganlah, Bun. Itu aku cuma jadi perumpamaan saja kok. Kau telan mentah-mentah gitu sih, Bun. Kalau kejadian kau, kayak mana nanti aku? Punya jodoh lain lagi. Ya udah, kau gak usah pikir kayak mana kau. Kau tinggal kerja kayak biasanya. Cari uang. Aku pergi sama pacar aku jalan-jalan. Mantap. Aduh, kok kayak gini sih jadinya? Ya kau yang kayak gitu. Susah kali. Dia jalan-jalan tuh susah kali. Ya udah, minggu ini kita jalan-jalan. Betul kok ya? Iya. Bisa ku pegang enggak janji mengucungmu itu? Bisa, Bun. Kau pegang, pegang. Awas kau ya, sampai kau bohong ya. Kutombak batang leher kau itu. Ayo, jangan. Tega kali kau, Bun. Beberapa kali kau mau tombak kepalaku. Ah. Ya makan ya kau. Jangan banyak kali tingkahmu. Betul kau ya. Jangan iya, sampai bohong kau sama aku. Habis iya. kau bikin. Iya. Udahlah, mau kemana rupanya kita jalan-jalan, Bang? Jalan-jalan pagi kita, ha? Olahraga. Apa kau bilang? Gak usah mepet-mepet, lampu luas itu. Ah. Iya, apa yang kau? Siapa yang mepet? Tapi bagus nih, Bun. Lebih baik lari pagi. Biar kita bisa keringetan. Daripada lari dari kenyataan. Yang ada keingetan, Bun. Apa? Lagi orang aja kok ngomong, Bang. Bang. Apa sih ya? Tengoklah rumah ini. Kenapa rupanya rumahnya? Dia baru beli kulkas 4 pintu, Bang. Ah iya, Bang. Kenapa emang kalau beli 4 pintu, baru beli kulkas doang, lo? Bang, kalau tetangga kita punya kulkas 4 pintu, kita harus punya kalau perlu 6 pintu kulkasnya. Oh, kayak gitu maksudnya. Mm-mm. 6 pintu. Mm-mm. Yang ada kamar mandi di dalam. Masa bercanda kau, Bang. Ya enggak apa-apalah. Enggak usah diperduliin. Kenapa rupanya? Terus kok kayak gitulah. Ya ampun, Bun. Udahlah, nanti kita beli ya. Beli nanti kalau ada uang ya. Ya betul kau ya. Benar. Kau tengok itu juga itu. Aduh, kenapa lagi? Baru beli mobilnya. Terus kenapa mobilnya? Mau beli juga, Bunda? Ya iyalah, Bang. Kalau tetangga kita punya mobil satu, kita kalau perlu dua, Bang. Emang harus gitu ya? Kalau tetangga punya barang satu, kita harus punya barang dua. Kita harus melebihi barang dari yang tetangga punya. Ya iya, emang kayak gitu, Bang. Mateng kan?
Emang penting itu. Kita harus lebih daripada tetangga biar ditengok orang-orang. Ii, keluarga situ mau orang. Ii, gitu loh. Gitu ya? Aku udah gituin. Oh, paham maksudnya. Berarti kalau tetangga punya istri satu, aku punya istri dua. Tetangga punya istri tiga, aku punya istri empat. Kayak gitu. Mantap. Kau apa ngomong kayak gitu? Sempat-sempatnya kau ngomong kayak gitu ya? Aku pun katanya harus punya yang lebih dari tetangga yang kita punya. Mau bengkak gigi kau aku buat, ha? Janganlah, bukut. Udah mulai juga, baru naik imun, udah turun lagi imun. Udahlah, gak usah beli apa-apa. Apa adanya aja hidup. Kayak gitu aku suka. Itu baru istimewa, bun. Apa? Kita lari lagi yuk. Capek loh aku bang. Jalan aja lah. Ayo lari lah, ayo. Biar tambah sehat kita. Ayo lari lagi. Udah lari 8 kali putaran loh bang. Mau lari kemana? Ayo kita lari dari kenyataan. Ayo, ayo. Iya, apanya kau ini gak jelas sekali lari dari kenyataan. Mending kau lari aja dari kehidupan ini bang. Ayo. Meninggal dong aku bun. Iya lebih bagus lagi ha. Lebih bagus aku janda. Biar aku bisa sama laki-laki kaya raya. Tampan wajahnya. Gak macam kau kotak-kotak kayak gini ha. Ya terserah kau mau cakap apa-apa. Ayo lari. Yuk. Ih udahlah kau ini bikin aku stres bang pagi-pagi. Kau bikin imun tubuhku turun terus. Aku juga bisa turun nih kalau gak lari. Ayo lari. Apa sih? Ayo bun lari. Ya udah kau duluan lah. Kau pagi-pagi mau ku bengkakkan gigi kau itu. Yaudah cepat. Ini, tadi kan aku pasang gas, terus ku nyalain gak ada apinya, tapi malah bau gas, takut. Takut apa sih, biasanya juga gak kenapa-napa kamu? Ya takut meledak lah. Terus kalau aku yang pasang, meledak, gak takut kau kehilangan aku? Ya takut juga lah, takut buat bayar utang kau kan banyak. Ya tapi gak apa-apa lah, bersyukur juga lah aku. Jadi aku bisa nikah sama laki-laki yang tampan dan mapan. Ya lagian kau... Apa-apa aja pertanyaanmu. Kan kalau laki-laki yang pasang gak apa-apa bang. Kan lebih paham soal pasang itu. Gak akan mungkin meledak itu. Ini malah bahas soal kematian. Gak bisa gitu kau bun. Kau lihat berita sering kan. Banyak yang meninggal loh gara-gara gas sama kompornya. Di berita juga banyak yang kelaparan karena gak makan. Kau pasang itu sekarang. Mau makan gak? Iya, mau aku. Ya udah cepet lah pasang. Bantu doa ya, bun ya. Iya, jangan kali pencet aku. Tinggal bun. Pasang aja, bun. Iya, main ini. Bantu aku doa, bun. Bantu doa, bun. Apol, baik kali pakai doa-doa. Iya, bun. Jangan main-main ini gas, bun. Coba, bun. Harga geser. Jangan jarak. Ya udah cepet lah, bang. Jangan ngeliat ke belakang. Iya. Cepat. Belum, bun. Aku belum pasang, bun. Cepetlah. Canda lah, bun. Gak usah bercanda lah, bang. Aku ini pun gak tahu tempat bercanda. Gak ada otakmu. Udah lah, masa masak aku. Makan aku sendiri. Masak mie lagi aku. Makan mie lagi. Setiap hari aku makan mie, bun. Sudah penuh si ususku sama mie semuanya. Gak lancar pencernaanku, bun. Dan bahkan lebih bahaya dari ledakan kompor gas, bun. Alah. Perut-perut karet aja pun. Udahlah, cepetlah bang pasang itu. Aku mau masak ini loh, mau buru-buru. Kejam kali kau bilang-bilang aku perut karet. Ih, macam aku kartun apa kau. Ih, tega kau bun ya. Ya cepetlah bang, tinggal pasang aja pesusahnya sih. Ya makanya bun, bantu doa. Pelan-pelan ini jangan main-main bun, ini gas loh masalahnya bun. Baik kali kau, pakai doa. Yaudah aku doain nih. Ini doa. Awas bunda, awas. Bun, doa ini jangan bercanda kau . Ya udah aku berdoa nih ha, cepat aku berdoa. Coba nyalain kompornya. Canda bun. Canda bun. Udahlah, udah sepasangnya. Udah minggir sana masak aku. Ya udah masak ya. Ya udah ngapain lagi kau di sini? Udahlah nggak usah masak aku. Bun, masak bun. Masak. Astaga, bun, perkara kompor gas aja pakai takutnya sampai
Ngeri kali, Bu. Nggak bakal, ini nggak bakal meledak nih, Bun. Ih. Bangunlah bang, ke bengkel lah cari uang. Kalau kau nggak cari uang, kayak mana kita mau makan? Mau ngutang di warung depan? Malu. Mau minta uang sama oma? Malu. Ayolah bangun bang. Iya apa kau ini? Nggak usah bercanda lah bang. Ayo, cepat bangun. Ayo, ayo, ayo bangun. Kok kayak gitu kok bang? Ih, panas kau bang. Demam kau bang. Ih, sebentar ya aku ambilkan kompres dulu ya. Bun, cepet lah bun. Bun. Ya, sebentar. Lama kali kau. Bang. Gila kau nih bun. Kok bisa aku demam bang? Ih, udahlah. Kau hari ini gak usah ke bengkel aja ya, gak usah kerja ya, biar aku telepon si Polta ya bang. Kita ke dokter aja ya bang ya. Gak punya duit aku. Janganlah kayak gitu bang, kan ada duitku bang. Jangan, nanti duitmu habis pun jangan. Gak apa-apa habis bang, yang penting kau sembuh. Nanti kalau kau udah bekerja, kau ganti duitku. Sekarang aku punya utang sama istriku sendiri gitu bun. Enggak kayak gitu loh bang. Ini enggak jelas sekali. Udahlah ayo ke dokter. Makin enggak jelas ngomongmu kalau panasmu tinggi kayak gini. Enggak bun. Aku cuma sakit biasa kok ini. Meriang biasa aku. Aduh bang. Kalau kau sakit aku sengsara. Kalau kau mati juga aku pun sengsara. Kau takut aku mati bun? Takut. Hai bang. Ini kayaknya panas kau udah stadium 4 ini bang. Udahlah ayo ke dokter. Gak mau bun, gak mau. Apa perlu ku seret kau keluar, ha? Buat ke dokter, apa ku panggil tetangga aja? Atau ku telepon ambulan aja lah ya? Jangan bun. Udah bun. Ya udah ayo ke dokter. Jangan bun, gak mau aku bun. Aku gak suka dokter bun, gak suka aku dokter bun. Ya kenapa pula gak suka dokter? Gak. Kenapa? Enak kali itu hidupnya dokter, gak suka aku bun. Ya apa nyambungnya bang? Gak suka aku. Masa Tuhan yang menyembuhkan dia yang dapat bayaran bun. Ya udahlah kalau kayak gitu ya. Ya udah langsung aja kau ketemu sama Tuhan. Berobat sama Tuhan ya. Meninggal dulu aku bun. Ya iya meninggal lah. Apalagi. Belum tentu pun Tuhan mau ketemu sama kau bang. Ayo. Tiga kali kau bun. Tiga kali kau bun. Ya udah ayolah ke dokter. Mau tutup. Nggak mau bun, aku nggak takut. Takut disuntik aku bun. Ih, keras sekali otakmu. Udah ayo lah bang, takut aku lo. Ayo. Siapa ini lagi? Ada WA ini. Dari siapa bun? Maria. Hari ini rapat di kafe jam 5 sore. Di kafe yang penting happy. Jawab apa nih? Kau bilang oke ya, kau balas oke. Oke dari mana kau kan lagi sakit bang? Enggak bentar juga aku sembuh kok. Sembuh dari pak? Hah? Kau ingin benar nih? Ya kau bilang mantap lah, oke mantap, meluncur. Oke, nyiha udah. Ya, udah bun, makasih bun ya. Jadi sekarang aku tuh lapar bun. Kau masak di sendiri. Bun. Kok aneh ya? Aneh kenapa bang? Aneh aku olahraga gitu. Bukan. Ini loh. KTP, SIM, ATM. Ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kok buku nikah enggak ada ya? Mau ku setrika apa ku rajam mulut kau, bang? Maksud kau apa ngomong kayak gitu, ha? Mau nikah lagi kau? Elah.
Aku aja gak becus kau urus, mau nikah lagi kau. Aku cuma banding-bandingkan saja, Bun. Ah, sensitif. Ambok. Lagian kenapa sih, Bang? Kau tuh gak bilang kalau kau tuh miskin. Lupa kau ya. Lupa kau. Aku bilang dulu sama kau. Aku itu gak punya apa-apa. Gak punya harta. Ya harta aku satu-satunya itu kau. Malah kau bilang, oh so sweet. Coba apa? Lupa kau sama omongan kau sendiri. Ih parah kali kau. Yang kupikirnya gak separah ininya. Ah. Terus menyesal kau nikah sama aku? Nyesal? Ih kok ngegas kau Bang? Bukan soal pernikahan yang aku sesalkan. Apa? Tapi perbuatan kau dalam pernikahan kita. Sedih terus aku kau bikin ya. Kau ini sebenarnya mau bangun rumah tangga sama aku apa rumah duka? Alimah, cakap kau enak kali karang sama aku ya. Kau enggak apa-apa aku, adik kau. Ih tega kau Bun. Jangan mentang-mentang kau punya modal usaha, rumah semua dari oma kau. Kau merendahkan aku seenak-enaknya. Lelaki aku, Bun. Apa kau ngomong ini, ha? Siapa yang merendahkan kau? Kan memang kenyataannya semua dari orang tua aku, betul gak? Ya iya sih. Ya terus? Ay, mau kau apa sekarang? Ih, ngegas kau, ha? Kutanya sekarang kau yang maunya apa, Bang, ha? Oh, ngegas kan kau? Ya ngegas aku emang, ngegas aku. Kenapa rupanya? Mau apa sekarang, ha? Mau kau apa? Ha? Mau kau apa? Jawab, jawab, mau apa kau, ha? Jawab. Jawab, jangan diam aja. Aku tanya dulu sekarang, apa mau kau? Mau pulang kau sama mama kau, ha? Apa aku pulangkan kau sama mama kau? Apa aku aja yang pulang sama mamaku? Kenapa kau tutup kuping? Dengar dulu. Enggak suka. Udah, ayo, Bun, kau, udah, Bun, udah, Bun, udah, Bun, Bun, cukup, cukup, Bun, cukup, cukup, Bun, cukup, cukup, udah, Bun, ampun, Bun. Bun, 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 udah, Bun. Bun. Betul kau kutompak kau ya Bang. Diam kau di situ, diam kau. Bun. Astaga Bun. Diam kau di situ. Bun. Astaga Bun, maafin aku Bun. Kemana tompak aku? Kemana tompak aku? Tidur kau tadi malam ya, Bang. Mantap gula, Bun. Kopi nih. Mantap kali, Bun. Aku minum lah ya. Ya minum, wow. Awas panas. Itu belia-belia mataku, Bun. Belia-belia. Ah, banyak kau. Iyalah. Tapi kayaknya nggak serah sini kalau nggak ada temannya, Bun. Oh iya. Bentar, lupa aku. Udah tenang, udah aku siapkan semuanya. Tunggu sini ya. Bentar. Ada, Bang. Bentar. Ongol-ongol tuh aku pengen sekali, Bun. Makanan Betawi enak rupanya itu. Ongol-ongol kayaknya. Atau roti gambang lah gitu. Nggak usah itu. Ini kawannya, ya kan? Ayo, mantap lah ini lagi daripada ongol-ongol. Mantap kali bundanya. Macam kolesterol apa? Lah gue. Cepet mati. Aku kopi aja lah, Bunyet. Tahu gak kok, Bang? Masakan tadi malam. Aku tuh mimpi. Dikasih kalung loh, Bang. Maksudnya pertanda apa lah itu? Bagus sekali mimpimu, Bun. Bah, dikasih kalung kau? Iya, dapat kalung. Gak ada yang lain-lain kan? Kalung aja gitu kan? Iya, kalung. Ih, mantap kali mimpi. Nanti sore kau temukan jawabannya, Bun. Sore yang gimana? Nanti sore. Ayo, Mak. Kau bakal tahu apa itu jawaban dari mimpimu. Betul yang kau, Pak. Mantap sore. Lah itu. Nanti sore. Udah lah, kayak gitu. Betul ya, Pak. Betul. Ya. Kau mau makan apa? Kau mau makan apa? Biar aku masakkan. Kau mau makan apa? Ya, seperti biasa lah. Masa Bunda masih nanya. Oh iya, Pak. Ya. Pokoknya kau pulang. Pokoknya semuanya udah kusiapkan ya. Ya, nanti sore Bun ya. Benar kan? Cuma kalung aja kan? Mantap itu. Ya, Lebih gak apa-apa. Minum. Bunda, gak mau ini. Ini makan dulu lah Bunda, masa aku udah siang makan. Buat kau Bang, cepatlah makan.
Tumben kali tuh. Hari ini kita ceria gitu. Iyalah, Bun, ceria lah. Kalau istri senang, suami senang. Ini betul itu. Aduh, sore ya. Bun. Bunda. Bun. Eh, mana ya? Di mananya kau, Bun? Sebentar, Bang. Sebentar. Ayo, mantap kali lah. Spesial untuk kau, Bang. Kemasakan. Wanginya makanan sama wanginya. Wih, aroma istriku. Wangi kali kau. Semuanya wangi. Iyalah. Namanya aku juga istri soleha. Kalau suami pulang harus wangi, ya kan? Gitu lah, aku suka. Apa rupanya kau? Apa itu? Sudah siap kau ya? Sudah siap? Lah, sudah siap aku, Bang. Inilah untuk menjawab semua mimpi-mimpi Bunda tadi malam. Ya betul, Bang. Aku makan ini ya? Iya, makan, Bang. Yes. Enak rupanya. Seset ya, Bang. Aku makan ya, Bun ya? Iya, makan, Bang. Selangkan. Ya ampun, Bang. Kau emang suami terbaik lah, Bang. Padahal aku cuma mimpi dapat kalung ya. Kau juga istri terbaik, Bun. Rasanya juga mau meninggal. Janganlah meninggal dulu. Siapa yang ngasih aku kado, Bang? Enak, Bun. Aku buka ya, Bang. Ya, buka lah, Bun. Bunda mau aku suapin gak? Tafsir mimpi. Primbon, Bang. Apa ini, Bang? Enak kali, Bun. Itu untuk menjawab semua mimpi-mimpi Bunda. Mantap. Pintar kali istriku masaknya ya. Mana itu belum selesai kok? Bingung kau kan? Hah? Kau carilah di primbon itu. Kenapa istri kau tiba-tiba mengambil makanan dari mulutmu? Cari sampai dapat. Bun. Hapsin. Bunda, belum selesai makannya. Aduh, ngambek lagi. Bun. Bun. Apa, Pak? Udah pulang kau kok cepet kali? Iyalah. Duduk kau ya. Duduk yang manis. Pasang senyum yang lebar lah. Hah? Apa ini? Gue meter tanganku, Bun. Coba. Buat kau. Buat kau. Ih, banyak kali, Bang. Ini gak usah lah buat aku ya, buat kau aja. Dari mana kau dapat duit sebanyak ini, Bang? Lomba lari? Lomba lari kau? Siapa aja lah pesertanya itu? Aku, polisi, sama orang yang punya uang ini nih. Merampok kau? Kau yang merampok, Macem-macem aja pertanyaan kau. Aku itu dapat uang dari bengkel. Tadi ada orang bongkar mesin. Nah, aku dapat uang banyak lah. Bersyukurlah kau. Alhamdulillah. Biasa aja lah. Nggak usah ngegas. Orang nanya bagus-bagus. Ngapain kayak gitu? Bukannya aku dipijitin apa? Dikira perampok aku. Emang ada tampang perampok aku? Ya kalau tampang adalah, Bang. Tampang-tampang perampok mukamu itu. Kau tengok mukamu itu seram kali. Apa perlu ku ambilkan kaca, ha? Punya uang salah. Nggak punya uang masalah.
kita ini sebenarnya cari uang apa cari masalah sih? Ya makanya kalau nggak mau cari masalah, kau jawab yang betul pertanyaanku tadi. Muncungmu sembarangan aja kau bilang. Ku tanya dari mana kau dapat uang ini? Jawabanmu, kau lomba lari. Pesertanya kau, polisi sama orang yang punya uang ini. Apa nggak nes paling aku? Apa nggak aku pikir kau merampoknya bang? Orang dikasih duit bukannya dipijitin suaminya. Marahin, kira perampok. Siapa tuh? Siapa itu? Angkat. Nggak tahu lah aku. Ya angkat speaker kalau kau nggak mau masalah. Speaker, siapa itu? Siapa? Speaker apa? Ya angkat lah, kau speaker kan. Handphone speaker. Halo? Iya, halo. Maaf ya, Bang. Aku salah pencet nomor. Iya, ya. Nggak apa-apa, ya. Ya. Romantis sekali kok ngomong sama dia, ya. Seumur-umur nggak pernah kau romantis kayak gitu ngomong sama aku, ya, Bang. Ya kan harus sopan santun lah, Bun, sama orang. Sopan santun. Jadi aku bukan orang, ha? Nggak sopan santun kok sama aku. Bun, ayo kau sensitif kali ah, lagi dapat apa gimana kau nih ah? Ya udah, Bunda mau makan apa? Udah makan apa belum Bunda? Mau aku belikan apa? Ini fakta apa hoax ini? Astaga, fakta lah Bu. Betul kau mau beliin aku makan? Mau. Eh, tapi aku gak mau pakai duit ini ya, pakai duit kau lah yang lain. Tenang, uangku kan masih banyak. Ya udah kalau gitu, aku mau kau belikan aku bubur ayam kornet. Bubur ayam kornet 4, 2 pakai keju, 2 lagi gak usah pakai keju. 4-4-nya harus pakai telur semuanya. Yang 1 telurnya setengah matang, yang 3 lagi semuanya matang. Terus aku mau juga kau belikan aku roti bakar bang. Roti bakar stroberi 1, coklat keju 1, yang nanas 1, yang 1 lagi coklat kacang. Nah kalau yang nanas aku gak mau terlalu gosong, tapi pinggirannya gak apa-apa. Yang gosong dikit-dikit sikit-sikit itu di pinggirannya aja, itu khusus yang nanas. Tapi kalau yang coklat kacang aku gak mau terlalu banyak coklatnya. Nah, kacangnya aja minta banyakin sikit. Terus juga aku mau kau beliin aku bubur ayamnya. Itu yang bubur ayam Cianjur bang. Kalau bukan bubur ayam Cianjur tak nak. Gak mau aku sentuh bubur itu sikit pun. Terus aku mau minumnya es teh manis aja. Minumnya es teh manis aja. Sama terus kau tolong belikan aku kecap bang. Saus sama kerupuk 4 ya bang. Bang! Bang! Ih, apanya bang ini? Ih kenapanya kau bang? Ih terus kau kayak gitulah, setelah aku minta makan terus kau kayak gini lah bang. Benci kali aku. Sebenarnya kau mau beliin aku makanan apa enggak? Bang! Bang! Ngapain kau? Papale, papale. Ini dulu aku mau ngomong. Apanya ganggu aja kok ah. Bang, hari ini kan hari libur. Gimana kalau kita ganti posisi yuk? Ganti posisi? Ih mantep kali Bun. Ayo, Bunda mau di bawah, di atas, di depan, atau aku jungkir balik, siap apa Bun? Siap. Siap. Mantep kali, tunggu ya. Masih pagi loh Bun. Tunggu sebentar. Ih Bun, masih pagi loh Bun. Main posisi-posisi yang sekarang, ayo. Nih, kau tugasmu hari ini kau mencuci, nyapu, ngepel, masak, pokoknya semuanya. Giliran aku gantian. Aku mau main handphone, mau main. Aku mau lihat Facebook, pokoknya aku memanjakan diri lah. Ya? Aduh, apa nih maksudnya, Bun? Yaudahlah, Bang, kerjakan aja lah. Hari ini aku lagi malas bertengkar loh. Nggak ada mood aku buat bertengkar hari ini, oke? Aku juga sebenarnya nggak mau bertengkar, Bun. Hari libur soalnya ini. Tapi ya udahlah. Ya udah ngapain lagi, kerjakan lah. Ah, jangan lama kali, keburu sore. Bun, tahu nggak kau? Di dunia ini, Bun, ada satu orang, keluarga,
Satu orang apa keluarga? Keluarga. Yang gak pernah bertengkar sama sekali di hidupnya. Ih, Mak. Mantap kali keluarga siapa itu? Gak tahu kau. Adam dan Hawa. Gak pernah kan kau dengar cerita mereka bertengkar? Kayak gitu harusnya keluarga itu. Alah, aku pikir siapa? Adam dan Hawa. Ya wajar lah, mereka gak pernah bertengkar. Adam dan Hawa itu gak punya mertua, gak punya ipar yang mulutnya lantam. Satu lagi, mau tau kau apa? Apa itu? Hawa belum kenal yang namanya uang belanja. Skincare-an, duit buat beli kuota. Beda lah, beda zaman, banget nyambung kau. Usah kau sama-samakan lah. Nggak stres kan kau pun? Ih, rumit. Rumit rupanya rumah tangga ini ya. Ya kalau sederhana namanya rumah makan Padang. Udah. Gimana apa bang? Sibuk aku ini. Ini apa ini? Kupikir lupa aku paspornya, ternyata salah ketik. Apa? Kok ketawa kau bang? Kok ngeja aku pakai mananya? Gak bisa aku kerjakan itu sebentar. Gak senang hati kau aku main HP cuman belum ya sampai 5 menit ya. Aku kerjain ibu, aku nyapu, aku nyapu. Buka kali ku cari perkara. Heran kali aku, gak bisa aku tenang sedikit lah bang. Gak mau lah aku marah-marah. Ih kau ini pancing-pancing terus emosi aku. Apa susahnya sih kau? Aku cuma minta dalam rumah tangga ini, kau itu sayang sama aku, cinta sama aku, dan ngertiin aku, itu aja apa susahnya? Ya gak susah sih bun. Gampang itu, cuma syarat dan ketentuan berlakunya itu yang rumit dan ribet. Ih. Terus kau ya? Apa maksudmu, ha? Baru disuruh kayak gitu aja pun susah kali. Aku setiap hari kayak gini ya, bang. Bikin aku naik darah kok. Hah? Ini aku mau nyapu, Bu. Mau kucangkok ini mata kau pakai ini, ha? Enggak, Bu. Aku mau nyapu. Ya udah kerjakanlah, bang. Janganlah kayak gitu kali. Baru sehari ini doang minta tolong pun. Apa? Suka kali kau bikin mood aku naik, bikin mood marah aku tinggi. Heran. Mau ngapain? Mau ke warteg aku lah. Bang! Ih, betul aku tombak kau ya, bang? Bun! Bunda! Mana ini sarapan? Aduh, kok masih kosong mejanya? Apa kau bang pagi-pagi teriak-teriak? Apa? Sarapan mana ini? Gak kau tengok kalender hari ini ya? Kenapa rupanya? Hari ini hari ibu. Itu artinya aku gak ngelakuin apapun. Kalau kau mau makan silakan, beli aja di luar, di warung mak. Aduh, hari ibu lah ini. Iya. Ya udah sini duitnya. Aduh malas aku ambil KTM, udahlah sana ngutang aja dulu. Ah, beli nasi uduk doang ngutang loh. Ya udahlah nggak apa-apa, udah serah pilih cabut. Kalau kau mau makan terserah, kalau nggak ya udah terserah, bukan urusan aku. Kau yang lapar? Ibu yang menyiksa ini. Apa kau bilang? Nasi uduk pakai jengkol enak kali. Ya udah kau aja sana pergi, udah cepetan cabut bang. Hari ini hari ibu, nggak bisa pun kau dikasih tahu hari ibu. Berarti ibunya nggak ngapain di rumah. Udah sana cepet. Udah pergi sana. Aku pakai telur dadar ya. Mantap kali bang. Bun, bikinkan aku kopi lah. Bun. Aih, lama kali ya. Apa? Bikinkan aku kopi lah. Nggak serasi ini sarapan nggak ada kopi. Lupa kau ya, bang. Mau berapa ratus ribu kali aku bilang sama kau, kalau hari ini hari ibu. Kau kalau mau bikin kopi, bikin aja sendiri. Gangguin orang tidur aja. Ih, apa-apa hari ibu.
apa pula ini? Bun. Bun. Apa? Dengarnya aku ban bun. Hari ini kan hari ibu ya, Bun. Ibu kan masih libur. Tapi abang lagi pengen, Bun. Abang jajan di luar ya. Mau libur dari dunia ini untuk selamanya pakai mana kau, Bang? Hah? Sempat melangkah kau sampai pintu, ku buat mata kau terpejam selamanya. Kayak mana? Udahlah, diam aja duduk di situ. Ah. Bun. Pengen, Bun. Pengen. Udahlah, jangan macam-macam. Duduk aja kau di situ. Tidur. Nurut sedikit kenapa sih sama istri? Susah kali. Udah seringnya aku nurut sama kau. Ah. Aku membantah kau, Bang. Mau ku buat urusannya panjang ini? Jangan, Bun. Pengen, Bun. Ya tidur saja lah kau. Ini kan hari ibu. Aku mau bebas tidurku. Udah pemanasannya aku. Udahlah, tidur aja kau di situ. Apa susahnya? Ah. Ya udah, aku tidurlah. Ya udah, tidur. Nggak mampir dulu? Ah, nggak usah deh, Bang. Aku jalan duluan ya. Ya udah. Makasih lo ini. Wah, iya, baik banget. Iya, hati-hati. Dah. Pak! Polta! Eh, gimana? Aman bengkel ya? Aman, Bang. Aiman. Mantap, Bang. Acaranya, Bang. Polta. Mantap kali, Polta. Tak kusangka hidup ini indah buatku, Polta. Polta. Tadi itu aku mendapatkan anugerah, Polta, yang belum pernah ku dapatkan. Aduh. Tahu enggak, Polta ya? Teman-teman SD ku yang dulu jelek-jelek, ingusan, bahkan ada yang suka cepirit. Tapi tadi pas ku tengok, terbeliak-beliak mataku, Polta. Cantik kali. Merinding. Jadi kayak gitu perbuatan kau di belakang aku, Bang. Maksud kau apa? Hah? Maksud kau apa? Ku telepon kau enggak angkat. Jadi jalan kau sama perempuan itu. Aiyah, jangan salah paham lah, Bunda. Jangan salah paham apa? Salah paham apa lagi aku, ha? Enggak ada pikiranmu. Sabarlah. Aku tadi cuma rapat panitia lah. Nggak ada maksud apa-apa aku, nggak ada. Rapat panitia mau mendidih otak aku kau buat ya, Bang? Rapat panitia kenapa kau bilang, ih, dulu ingus-ingusan, sekarang cantik-cantik orang itu, apa maksudmu? Itu loh teman SD ku, Bun. Yang dulunya jelek-jelek ingusan, begitu ku tengok tadi, Bun. Aduh. Apa? Pengen berdebar, pengen nampar, Bun. Kau yuk ditampar ya, Bang. Mantap, enak ya kan? Mantap. Gimana rasanya? Sakit gak? Sakit juga hati aku.
Apalah itu di tangan kau? Giran bingkisan aja kau tanya. Giran aku tak kau tanya. Ini untuk bunda ini. Apalah ini? Itu masakan kesukaan bunda. Seafood. Enak kali itu, bun. Apa kau bilang? Seafood. Dari mana kau dapat uang, Mak? Kau beli seafood, ha? Aku gak kau kasih uang, tapi kau punya uang buat foya-foya. Apa maksudnya ini sekarang, ha? Apa maksudnya? Tenang dulu. Apa maksudnya, apa maksudnya? Tapi kau langsung... Jawab. Apa maksudnya jawab? Apa kayak gitu-gitu? Apa? Iya, itu tadi si Maria yang belikan, bun. Belikan itu buat kau, katanya. Baik kali dia, bun. Aku pun diantar jemput sama dia. Nggak keluar modal sepeser pun aku tadi rapat. Baik kali. Alah, balu kayak gitu aja. Kali itu anak. Cemburu rupanya bunda ya. Apa? Jeles rupanya. Nggak ada di kamus aku jeles-jeles itu ya, bang. Tunggu kok di rumah. Belum selesai ini ya. Itu tapi... Nggak, buat aku. Dia bilang buat siapa? Ya udah diam kau. Aku habiskan ini. Tunggu kok di rumah. Kau. Iya dong. Eh kakak, buah apaan tuh kak? Bom Hiroshima. Ya rantang lah kok. Suka ada-ada. Kau mana abang kau? Ha? Tadi abang lagi benerin mobil di Jalan Kenangan. Eh seriusnya kau? Serius lah. Kapan aku bohong sama kau? Eh kau, ya udahlah ini mau ku taruh mana ya? Kak, itu abang kak. Jangan bilang aku ada di sini ya. Hei, Wartak! Apa bang? Apa-apa bang. Udah deh yang kau kerjakan hari ini? Belum bang. Wih, macam sultan hidup kau ya. Orang sudah kerja, panting tulang kau. Belum juga. Kayak kenal aku rantang ini. Harus hati-hati aku ini. Eh! Kau dengar baik-baik ini ya. Iya, bang. Ku kasih kau uang ini. Kau kasih ke kakak kalau dia datang ke sini nanti ya. Iya. Kau bilang, itu aku dapat kerjaan dari Jalan Kenangan itu. Ini aku mau dapat kerjaan lagi di Jalan Cempaka. Banyak orderan ku hari ini ya. Oke? Okay? Okay. Kau kasih, jangan kau tilap. Biasaan kau. Oke? Okay? Berangkat lagi aku. Mana kau? Mau ke mana bang? Makanlah dulu. Cepat kali kau urusan uang ya. Makanlah dulu bang ya, makan. Aduh, sibuk aku bun, nggak bisa. Aku mau kerja lagi nih. Kok kayak gitu kau? Nggak kau hargai aku? Capek lo aku masak buat kau. Makanlah dulu bang. Ya udah sini malah. Gak kau tengok itu, ha? Gak kau tengok pakai biji matamu, ha? Itu loh udah kubawakan rantang. Ayolah makan. Ya? Kok diam kau, bang? Mau makan gak? Gak suka kau masakanku? Iya, aku makan. Tak. Ambil piring. Cuk, yaudah, makan dulu kita. Ayo makan, kita makan dulu. Ayo, bang. Ayo, makan. Ikan buatkan. Ini nanti bosnya. Sudah, ini dulu makan. Perut kau lebih penting dulu. Sayur. Abang. Dek, kau kenalkan ini istriku ya. Kak Debbie ini. Ini Kak Debbie. Ya ampun Kak, abang itu banyak cerita sama aku loh tentang kakak. Oh. Katanya Kak Debbie itu cantik, baik, sabar dan gak murah marah loh. Oh. Ya ampun, abang itu beruntung ya punya istri kayak Kak Debbie ya. Oh gini bang, aku sekalian izin ya sama abang. Aku nanti sore gak bisa ikut rapat. Soalnya badan aku lagi gak enak bang. Kenapa rupanya kau gak enak badan? Udah berobat kau? Udah ke dokter kok, udah minum obat.
Oh ya udah bagus lah. Ya udah kalau gitu aku pamit ya bang ya. Ayo ya, hati-hati ya. Aku teruskan makan ya. Ngapain dia repot-repot kesini kalau bilang nggak enak badan? Kan bisa dia telepon atau WA-nya. Mana HP ku dipegang sama kau, Bun? Mana lah ku tahu? Coba kau cek lah. Ada nggak WA itu? Ada nggak teleponnya? Lesen aja kau. Mana ada orang nggak enak badan pakai baju bagus, pakai make up, pakai sepatu bagus. Apa itu nggak enak badan apa itu? Ku tanya lah dulu, sebenarnya ngapain dia kesini, Bang? Kok gitu kau? Kenapa kau? Pertanyaan kau membuat hilang selera makanku. Maksud kau apa, Bang? Kau makan. Habis ini sudah. Maksud kau apa, Bang? Aku. Bang! Bang! Ih, kenapa dia? Biasanya aku ngomong. Bang! Paul tak habiskan ini. Bentar. Montak itu kunci motor mana tuh? Kunci T. Kunci rumah. Bang, bang. Apanya? Bang aja kau. Ini aja belum betul. Apa ini itu, kau. Bang? Mak, bukan urusan kau ini. Kau gantian. Maria. Datang juga kau ke sini ya? Lama kali ya Bang balas aku. Oh, masa sih? Kau kan WA jam 7.05. Aku balas jam 7.07. Terus 7.06 kemana lah Bang? Ay, lupa. BAB tadi aku. Ih, sampai segitu aja kau detail kali ya. Sabar ya, aku ganti baju dulu. Mau ganti baju? Iya. Mau ganti baju sendiri atau digantiin? Ay. Poltak gimana ini Poltak? Aku aja lah ya. Tunggu bentar ya. Poltak. Kau kerja yang benar saja. Udah. Kok gak enak perasaanku ya? Dek, kok nggak diangkat telepon deh? Pemesan awal itu, Kak. Tapi bunyi terus itu. Kok nggak diangkat? Poltak. Kau angkat itu telepon. Terus kau bilang, kalau aku lagi di kolong mobil, lagi sibuk. Paham kau? Enggak, Bang. Masa enggak paham kau? Enggak, Bang. Nah, ini baru paham nih, Bang. Ah, baru paham. Tutup oli. Kok enggak diangkat dia ya? Enggak enak kali perasaan aku, noh. Di kantin belum pulang. Maria, kita jalan. Ah, ayo. Oh ya udah. Nanti dulu Maria, nanti ini. Kalau di depan ada lampu merah, diterobos aja. Hah? Kenapa diterobos, Bang? Masuk aku warnanya terlalu ngejreng. Apa sih lucu kali omong ini? Makasih loh Maria udah ngerepotin ya. Stop! Turun enggak? Turun. Sini kau Bang, sini. Iya Bun, iya. Kali hati aku kau buat, sini kau. Udah Bun, sabar sini, Bun. Ngeri kali kau ya, aku kira kau di bengkel Bang. Ini malah berselingkuh sama perempuan lain. Kalau kau kaya gak apa-apa lah Bang, aku maklumin. Gak beruntung kau dapat aku, ha? Udah kere kau, berselingkuh pula.
Kak, sabar kak. Ini namanya kakak main kekerasan loh. Bisa aku lapor kakak ke Komnas HAM? Komnas HAM kau bilang? Komnas HAM yang ngelapor ke aku, lihat tingkah dia kayak gini, biar tahu kau. Kali aku nengok kau. Bunda salah paham, salah paham. Di depan biji mata kepala aku kau. Dua, Bun. Kau, pergi gak kau? Hah? Tiga kali kau ya. Dia udah beristri loh. Gak bisa kau cari laki-laki lain, ha? Duda yang ganteng, kenapa harus dia kok? Parah kali kau. Pulang gak kau? Kak, kakak itu jangan asal nuduh. Kalau kakak gak tahu persoalannya. Ya udah, ku bakar mobil kau ya. Tunggu kau di sini ya, ku bakar mobil kau ya. Udah. Bunda. Pergi gak? Pergi gak kau? Pergi dulu itu. Pergi dulu. Pergi gak? Abang gak apa-apa, ini serem kali ya. Pergi gak? Istri abang marah-marah. Jangan halangi aku. Pergi gak kau? Yang penting itu pergi, nanti bisa terbakar mobil ini. Ngapain kau ngomong lagi sama dia? Pulang! Udah bunda, salah paham. Sebenarnya gak ada apa-apa aku sama dia. Pulang! Maria, oh Maria, kau tahu nggak Maria, apa persamaan kau sama soal ujian? Apaan tuh Pak? Sama-sama diperjuangkan karena menyangkut masa depan. Bisa aja lah kau bang, memang dasar muka abangnya kayak orang susah. Ayo mak, kok gitu? Susah dilupakan. Maria. Eh bang. Napasku sesak, Maria. Sabar. Karena separuh napasku ada di kamu. Ya ampun, Bang. Lucu juga abang. Bang. Abang kan udah nikah. Terus abang nikah siri. Terus abang deg-degan. Itu namanya abang ketakutan. Terus udah deg-degan, tapi masih dijalani. Itu namanya keberanian. Oh gitu ya? Dan setelah dijalani, terus istri abang tahu, itu namanya ketahuan. Dan setelah ketahuan, tapi istri abang diem untuk jaga nama baik abang, itu namanya keajaiban. Oh, pinter kali kau Maria. Dan setelah istri abang tahu, tapi masih tetap baik, masih tetap tersenyum, masih bikinin abang kopi sianida. Apa itu? Itu namanya abang keracunan, Bang. Lucu kali kau. Kamu bisa aja, Maria. Oh, Maria. Maria bisa mundur dikit gak? Kenapa, Bang? Cantiknya kelewatan. Ayo, Bang. Mantap yang kelewatan ya. Mantap. Udah janjian rupanya kalian berdua ya. Udah janjian kalian berdua kan? Kakak jangan salah paham dulu ya, Kak. Salah paham? Kau bilang aku salah paham? Udah di depan biji mata aku kalian berduaan di sini, kau bilang salah paham, ah? Kau pikir aku buta? Tapi aku nggak ada apa-apa, Kak, sama abang. Ya terus kau pikir aku buta apa yang kulihat? Iya, memang kakak buta. Kakak itu udah cemburu buta. Cemburu buta gigi kau, nyari ribut kau sama aku, pakai mana, ah? Kok kasar kali kakak ngomongnya? Masih mending ngomongan aku yang kasar daripada ku cucuk jantung kau ini, mau kau? Ya ampun, Kak, jangan kayak gitu loh kakak ngomong, kami cuma bekawan loh, Kak. Bekawan, abis bekawan kawin kalian. Ya ampun, Kak, kakak itu ngomong jangan kayak gitulah. Kayak nggak disekolahkan ngomong kakak, nggak sopan tau nggak, Kak? Nggak sopan kau bilang, hah? Jadi menurut kau, lebih sopan kau duduk berdua sama laki orang daripada mulut aku kayak gitu, iya? Sumpah loh, Kak, aku nggak ada apa-apa sama abang. Dasar kakak aja yang nggak bisa jaga suami kakak. Apa kau bilang? Kakak nggak bisa ngurus suami kakak. Ih, mantap kali mulut kau ya. Belum pernah mulut kau ku bikin berwarna, iya? Hah? Kak, aku udah diam aja dari kemarin ya. Kakak tuduh aku ya. Aku tuh gak ada apa-apa sama abang. Tapi nyari ribut kau sama aku? Mencari ribut kau sama aku? Gak apa-apa, kenapa, Kak? Ih, perbada kali kok. Jadi mukul apa? Iya, gimana? Mukul. Bikin kopi nih, Bang. Ujang. Udah, itu. Apa kau? Apa? Kok tidur di sini kau, Bang? Bukannya ke bengkel. Jam berapa ini? Enggak, Bun. Ngenak badan aku nih, Bun. 17 kali ini pusing malah, Bun. Makanya, kau itu jangan sibuk otakmu mikirin perempuan. Nah, banyak kali perempuan di otak kau itu, kan? Apanya sih kau, Bun? Ah, mana sih orang sakit juga. Perempuan.
Gak ada yang bisa ngegantiin posisi kau di hati aku, Bun. Alah, sakit-sakit bisa kau ngegombal? Ya, soalnya susah juga jelaskan sama Bunda. Bentar-bentar leher patah, bentar-bentar ditumbuk. Maksud kau apa? Masih pagi nih loh, Bang. Mau cari ribut. Abang. Abang situ morang. Siapa, Bun? Diam kok di sini. Bang. Kakak. Maria. Tadi aku dari bengkel. Terus ku tengok tutup pula bengkelnya. Ya udah aku kesini deh. Oh iya. Soalnya suamiku lagi sakit. Suamiku lagi sakit dan tiduran di sofa. Abang kenapa? Sakit, Kak? Iya. Aku masuk ya, Kak. Bang. Bang. Abang kenapa ya, Bang ya? Bang, Abang gak makan ya? Udah makan dia, ketemu si Paku Payu. Bang, gimana perasaan Abang ke rumah sakit aja gitu ya? Jangan. Udahlah, gak usah heboh kali, biasanya dia kayak gitu. Ih, lucu loh kakak ini, kakak kayak gak ada takut-takutnya. Gak ada khawatir kakak, abangnya lagi sakit loh kak. Ya biasa dia kayak gitu, kok jadi kau yang panik, aku kan istrinya. Bang, beneran gak apa-apa Bang. Kak, apa jangan-jangan abang ini tertular dari aku ya? Aku baru sembuh demam soalnya, kami kan sama terus dari kemarin. Entahlah ya. Apa jangan-jangan aku tertular juga kali? Semoga enggak lah ya kak ya. Udah lah, gak usah kau pusingin dia. Biasa dia kayak gitu, 5 menit lagi juga ada sembuhnya dia itu. Emang gak apa-apa ya bang ya? Gak usah lah kau overacting bang. Ih jangan dipukul lah, kakak ini pun ada aja loh. Udah lagi sakit gitu pun. Ya udah ya bang, tenang ya bang ya. Kak, aku boleh numpang toilet gak? Oh iya boleh. Itu tuh, di situ. Bentar ya bang. Bisa diem gak muncul kau? Diam dulu aku ngomong. Kok bisa tahu dia kau ada di rumah? Hah? Gak tahu aku lah Bun. Kau ini aku lagi sakit bukannya kau urus. Urus diri kau sendiri. Sebentar. Boleh kak, kayaknya seru sekali pertanyaan kakak ini. Aku mau tanya sesuatu, tapi kok jangan tersinggung ya. Iya gak apa-apa. Ada suami kau? Belum sih kak. Maksud aku tuh udah pernah nikah. Ya tapi awak cerai. Janda lah sekarang kak. Oh, janda. Udah berapa lah anakmu rupanya? Belum ada sih. Oh, belum punya. Terus, apa lah hubungan kau sama laki aku? Cemburu kakak kan? Ya kayak mana lah gak cemburu. Kok tiba-tiba ada perempuan lain deket sama lakimu kayak mana? Gak ada loh kak, sejujurnya. Memang aku dari dulu tuh suka sama abang. Ya, baru aja aku bilang. Ya enggak loh kak, soalnya abang itu gigi, sabar dia. Terus baik kali abang itu kak. Kok puji-puji dia? Kakak itu harusnya beruntung. Abang itu setia sama kakak. Kakak ajanya yang suka kali gardam sama abang. Mana ada aku gardam loh, baik hati aku loh. Jadi emang gak ada hubungan apa-apa kok sama lakiku kan? Gak ada loh kak, emang cuma bukan kawan ajanya kami. Ayo, sakit! Abang, ibu kali. Bang, abang. Aduh, kepala aku sakit kali nih. Bang. Kenapa, Bang? Sakit kali kepala gue, Bang. Ya ampun, Bang. Kok gak ada perasaan apa-apa, kok panik pula dia. Terus perhatian kali. Kak, kakak kok diam aja, tolong ambil air minum dulu, Kak. Gemeter. Tunggu. Bang, minum obat aja ya. Bentar juga sembuh ini, gak mau. Jangan. Apa sih kau, Bang? Bising kali. Sakit kepala gue. Baik kali.
obatnya ya, Bang? Lah, obat apa itu? Sianida. Tenang itu. Kak, janganlah kayak gitu kan. Abang lagi sakit. Kak, kamu kayak gitu ngomongnya. Gak apa-apa ini ya. Ya, gak mati aku ya. Abang itu penyakitnya sama kayak aku, sakit kepala, makanya obat kami sama. Oh iyalah pula lah ya, cocok kalian berdua ya, sama-sama penyakitan. Udah enakan kan Bang? Kak, aku sekalian izin pamit pulang ke Samosir ya, soalnya acara reunian kami juga ditunda tahun depan. Oh ya bagus lah kok itu, pulang. Bang, udah gak usah pamit, gak bisa didengar dia. Udah langsung pulang aja. Bang, abang sehat-sehat. Minum obatnya ya bang ya. Ada aku istrinya, ada loh aku istrinya. Gak usah aku yang heboh. Iya, iya, pulang ya. Iya, iya, pulang lah, pulang lah. Bangun kau, gak usah acting kau bang. Kusiram kau ya. Kusiram kau ya. Yang penting happy.